Sekarang aku udah bestie banget sama admin Kumu Football Indonesia, teman-teman ya. Klub yang udah dibeli sama orang Indonesia, tapi ada akun official bahasa Indonesianya. Kemarin aku nanya ke dia, "Min, kalau Kumu FC punya budget unlimited buat beli pemain, siapa 11 pemain yang admin pengen beli dari kiper sampai penyerang?" Kukasih mikir beberapa menit terus dibales. Dikasih nama-nama yang pengen admin beli. Sebelum lanjut, kemarin admin Komo ngejanjiin ke aku kalau misalkan mereka dapat 7.000 follower di Instagram, mereka akan ngasih hoodie. Jadi tolong teman-teman di follow Komo Indonesia sekarang biar hoodie-nya sampai ke tanganku. Oke, ini aku udah pilih Komo teman-teman dan kita ganti tim dulu. Kita pindahin Komo ke Serie A ya biar langsung kerasa nih skuadnya, cok. Kita gantiin Cremonese saja ya. Ini dia sekarang Kumu udah main di Serie A ya. Kita atur beberapa pengaturan dulu teman-teman ya. Match difficulty kita pakai ultimate aja. Kemudian European competition teman-teman, kita segitiga dulu ya. Kemudian kita akan ganti Juventus aja teman-teman ya dengan Kumu. Juventus nggak lolos cuk dia di Liga Champions sekarang kan. Jangan lupa juga kita kasih budget 1 miliar dolar biar gampang nih beli-beli pemain cuk. Let's go. Oke, ini aku udah kumpulin pemain-pemainnya teman-teman ya. Kita mulai dari kiper dulu. Kata admin Kumu Indonesia, kipernya adalah Courtois. Courtois, mari kita tawar salah satu kiper terbaik ini teman-teman. 90 juta harusnya mau nih. Let's go. Jangan nolak, cok. Ya, jangan nolak please, jangan nolak. Kasih harga tinggi aja kalau mau ya. Oke, 129. Oke, mau aja lah ya, gampang ya. Karena kita klub kaya, unlimited budget. Back kanan ada Reece James, harganya 60. Bisa lah ini. Paling naik-naik jadi 90 nih. 83. Oke. Okay. Di back tengah ada Van Dijk dan Rudiger. Van Dijk, one of the best defender in the world right now ya. Kita 110 aja untuk dia, mau lah ini. Klopp, jangan pelit-pelit Anda Klopp, lepas aja udah ya. Please lepas, lepas cuk. 114. Ya udahlah, sebenarnya bisa turun nih tapi kita accept aja biar cepet. Rudiger kemudian dia rela berdarah-darah untuk Real Madrid, harusnya dia rela berdarah-darah untuk Pomo. Kita kasih 100, cok. Maulah ya. Jangan sampai nolak. 100 nih cuan nih, Bro. 105. Oke. Okay. Tip. Di bek kiri ada Alphonso Davies. Yang paling aku ingat adalah skillnya pas lawan Barcelona. Sangat memorable itu ya. Kita kasih 80 kali ya untuk dia. Maulah, Bayer Munchen. Anda kan sering menjual pemain-pemain Anda. Ya, maulah. 87. Bisa dinego harusnya ya. Masih hijau tensionnya, tapi kita okein aja. Kemudian, di kanan ada Salah. Raja Mesir. Kita 120-in aja. Yuk, mau yuk. 120, 100 ribu dolar. Dilebihin 100 doang sama Klopp anjir. Iri banget, dia nggak mau langsung terima, cuk. Udah. Okein aja. Di tengah ada Kevin De Bruyne. Gelandang terbaik di Premier League saat ini. Kalau misalkan disuruh bandingin sama Bruno, dia sih yang pertama ya. Gila-gila umpannya, cuk. Ngeri-ngeri. 158, oke. Okay. Kita terima. Accept. Pep Guardiola senang. Di kiri ada Mane. Mari kita tawar Mane 110 ya. Pemain baru Bayern Munchen ini, kita beli aja. Mau dong? Mau dia 156 ya. Oke. Okay. Sikat. Penyerangnya, adminnya pakai 3 nih teman-teman ya. Di kiri ada Neymar. Mari kita beli Neymar, si tukang diving. 110 lah ya. Cuan nih, cuan PSG. Jangan nggak mau dilepas Anda. Mau cuk, sangat mudah. Di depan ada Haaland. Selanjutnya mari kita membeli monster teman-teman. Kita kasih 200 kali ya untuk Haaland ya. Monster Haaland, robot Haaland ini. Nggak bisa dibendung cuk di Premier League, ngeri banget dia cuk. 229, oke, sip, accept. Aman. Di kanan ada Mbappe. Kemudian, mari kita beli Mbappe pemain terakhir sekarang, teman-teman ya. Let's go. Aduh, nggak dijual katanya. Oke, nggak apa-apa, tetap akan ada di squad saya. Ini setelah saya ngelihat 11 pemain ini pemain yang punya kecepatan semua, cok ya. Nggak ada yang nggak bisa lari nih. Pelari semua squad kita. Kita lihat apakah dengan squad ini nanti kita bisa juara atau enggak ya. Iya, kalau nggak juara paling nggak dapat satu trofi lah ya. Oke, ini dia squad kita teman-teman. Udah jadi formasinya ya. Courtois di belakang, Rudiger, Van Dijk, James, dan Davies di back. Kemudian Mane saya taruh di kiri, Neymar di CM. Kemudian Kevin De Bruyne, CM,
salah di kanan, Mbappe sama Haaland di penyerang ya. Coba kita skip di akhir musim teman-teman ya. Let's go. A few moments later. Oke, skip-skipannya udah berakhir teman-teman. Mari kita lihat tim yang punya kecepatan ini ya. Isinya pelari semua. Berada di posisi berapa di Serie A? Kita lihat dulu 8 terbawah teman-teman. Aman. Tentu aja aman. Kalau nggak aman sih bapuk banget sih ya. Kita lihat Monza ada di 12, kemudian Salernitana ada di 11. 10 besar kita aman, ada Fiorentina di 10, Sassuolo di 9. 8 ada AS Roma. Kita di atas AS Roma teman-teman. Lazio di 7 teman-teman ya. 6 besar nih, Eropa berarti ya nggak sih? Yo, kita lihat lagi ya. Ya, kita di bawah Atlanta teman-teman ya. Dimarahin admin Komo Indonesia nih karena ada di bawah rival. Kita masuk Conference League berarti ya. Champions League rasa melon berarti. Cocok. Kita lihat, kita menang 19 kali dari 38 pertandingan. Draw 14 kali. Keseringan draw sih, cok. Padahal kalah kita cuma 5 kali tuh ya. Kita berhasil cetak 77 gol. Kebobolan 43 kali. Sayang sekali, padahal kita beda 5 poin dengan peringkat 4 coy ya. Kita lihat di kompetisi lain kalau gitu. Coppa Italia yang menang Juve, mereka mengalahkan Inter di final. Kita lihat ya, kita di kalah di mana? Kita kalah di semifinal cuk. Kita kalah goal away dari Juventus. Anjir lah. Kita lihat Liga Champion kita cuk. Yang final Chelsea sama PSG. Semifinal kita nggak ada, quarter final kita juga nggak ada, ronde 16 nggak ada juga kita. Aduh, di 3 kita cuk, kita turun ke Europa League cuk. Sedih. Kita lihat di Europa League kalau gitu ya. Let's go. Weh, kita di final. Ternyata di UL malah masuk final cuk. Kita akan lawan Milan. Kita coba ya lawan Milan sekali ya. Kita harus menang. Tadi di Champions League kita boleh kalah, tapi di sini tentu aja nggak boleh. Ini kita harus bawa Kumu dapat piala ya. Walaupun kita tidak bisa membawa Kumu juara Liga Champions. Nih, kita harus menang di sini, cuk. Ayo dong. Biar dikasih jersey sama adminnya ya. Min, tolong Min ya. Kode saya udah 6 juta kali saya ngode nih. Harus Anda kasih. Oke, teman-teman, itu dia pialanya. Harus kita bawa pulang ke Como ya. Yo, please, kita harus menang, cok. Tolong di sana Davis, bagus, dapat Neymar. Oke, ada salah ke kiri. Bentar, lari, cok. Lari, cok. Anda, cok. Yo, Haaland. Dikat. Ya, bertapa dulu bro. Lah kok nggak bertapa? Kita lihat cok, umpan salah ke Haaland. Enak. Piala nih. Let's go. Money. Money lagi. Coba dari sini. Otot. Yo, Kevin De Bruyne. Let's go, Neymar. Mbappe. Mbappe, lah goreng. Ibra, bagus sekali. Yuk, belakang lagi. Bentar. Mane. Tengah, bagus Haaland. Tahan bola ke tengah. Tahan lari. Nih. Mane kiri. Ih, ditepis. Salah, please. Trivela. Ih, ditepis lagi, cuk. Ayo. Kevin. Trivela. Oh, ih, gak ada backnya. Oke, Davis. Aduh. Oke, Van Dijk. Leading harusnya, cuk. Oke, Neymar lari terus. Neymar lari, Mbappe. Mbappe sikat. Hei, Neymar. Neymar. Oke, Kevin. Kevin dapat bola. Lari terus, sikat. Kipernya keren banget. Yo, Kevin lagi. Trivela lagi, please. Trivela lagi. Ya, kurang. Pan, bagus. Haaland. Yo, Neymar. Neymar, sikat dari sana. Wow. Greedy.
Neymar kosong tanpa penjagaan. Kipernya tidak gigi lagi. Yo, lolos lagi cu. Oke, bagus, buang. Tolonglah, bagus sekali Courtois. Heading, bagus. Davis, dapat lagi Mane. Pan salah. Neymar, good job. Hei, Mbappe cetak gol. Kita lihat cok. Dari Haaland ke Neymar, Mbappe lepas dari penjagaan. Isi. Yuk, belakang lagi. Depan. Kevin De Bruyne. Oke, habis waktunya teman-teman. Dan kita mengangkat piala. Tenang semua, hei. Level Anda 11 pemain tidak di Europa League ya. Anda kok senang dapat gelar Europa League? Champions League lah. Ini dia teman-teman. Kita lihat kita mengangkat piala Europa League. Yo, komo, semangat komo. Ayo Van Dijk, angkat Van Dijk. Respect. Kita lihat top skor di Serie A dulu teman-teman. Aduh. 5 besar nggak ada pemain kita. Ada Salah di peringkat 7 dengan 21 gol. Kayaknya udah jelas nih Salah yang paling sering cetak gol ya. Mbappe dan Haaland kemana cok? Asis tentu aja Kevin De Bruyne dengan 11 asis tuh di pertama tuh di Serie A ya. Coppa Italia top skornya Haaland teman-teman. Kita kalah di semifinal tadi ya. Dan di asis ada Neymar dengan 3 asis. Champions League teman-teman tentu aja kita nggak punya top skor dan top asis ya. Karena kita kalah dan ada di peringkat 3. Nggak berhasil lolos ke babak selanjutnya. Tapi kita lihat di UL nih. Top skor Torlot anjir. Dan ada Mane dan Salah di peringkat 13 dan 14 tuh. Dan asis kita lihat Ben Yedder yang jadi top asisnya ya. Pemain kita Kumo, Neymar dengan 3 asis. Dan Kevin De Bruyne dengan 3 asis juga. Aduh. Kurang banget pemain kita ya. Mbappe sama Haaland kemana nih cok? Coba kita lihat semuanya ya sekarang ya. Yang paling sering main Salah teman-teman 59 kali. Top skor Salah teman-teman paling sering main. Top skor juga kita lihat siapa asisnya. Neymar dengan 17 asis dan Kevin De Bruyne 15 asis ya. Fabregas pemilik klub gak pernah main. Kerrigan cadangan. Gabrieloni gak pernah main. Anjir nih pemain-pemain asli. Yang main siapa? Yang main Parago, Solini, Bianco, Vignali, Mancuso, Odental, Baselli ya, Caglia 11 kali, Figurito lumayan main 14 kali, Yonau 15, Binks 16 kali, Belemo 16 kali, Cutron lumayan 21 kali main ya, dengan 4 gol, tapi nggak apa-apa segitu aja cukup lah ya. Dan teman-teman udah gitu aja video kali ini, kalau misalkan suka model video kayak gini jangan lupa like, comment, dan subscribe, udah kayak YouTuber beneran. Terima kasih banyak sudah menonton. Lewat dan ulik. Thank you.